Berikut cara pasang klise matras atau plat untuk cetakan di bahan kulit, AC, spon, dan bahan-bahan sendal sepatu atau tas seperti ini platnya. Umumnya kita karena cetakannya misalkan di bawah 1000 piece, kita biasanya menggunakan lempox. Lalu ditempelkan di kertas seperti ini. Tujuannya agar mudah saat proses membuka plat di mesinnya, karena cetakannya tidak terlalu banyak, di bawah 1000 piece sudah cukup. Tapi kalau misalkan di atas 1000 piece, disarankan menggunakan lem-lem yang daya rakatnya cukup kuat, seperti Arelit, Time I Bond, atau sejenisnya. Oke, bahan sudah berpindah. Agar tidak lepas selama proses pengeringan, menggunakan karton digulung. Selama pengeringan kurang lebih antara 15 sampai 20 menit.